Ya memang ya kita harus saya sendiri harus mengakui bahwa semenjak saya di terakhir SEA Games tahun 95 di Chiang Mai, saya sendiri ditugas oleh PSSI untuk memimpin rekan-rekan. Tapi kenyataannya kurang bisa memuaskan para pengurus juga mungkin masyarakat Indonesia. Itu yang menjadi itu kendala saya dulu itu sebenarnya. Yang menjadi sempat pemikiran saya sendiri juga menyesal. Kenapa kesempatan yang begitu baik diberikan terhadap saya, tapi ternyata prestasinya kok nggak sebagus yang mereka harapkan gitu. Tapi kan ketika itu Anda tidak berjuang sendiri, Anda berjuang dengan tim gitu. Iya betul, memang saya sendiri, kita sih berjuangnya sama-sama. Cuman yang diberi, maksudnya diberi kekuasaan untuk mempengaruhi rekan-rekan, biar di luar lapangan atau dalam lapangan kan saya yang diberi kekuasaan, maksudnya dalam arti untuk memimpin rekan-rekan gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, memang begitu saya ditransfer di Persibaya, memang waktu itu saya menjadi pemain termahal di Indonesia. Cuman saya lihat, saya sendiri juga tidak mengecilkan materi pemain di Liga Danhill pertama di Persibaya dulu. Yang jelas sumber daya manusianya yang dulu sampai sekarang itu jauh berbeda gitu. Jadi waktu saya masuk di Persibaya, kira-kira hampir 2 tahun yang lalu, itu memang materi pemainnya kurang mendukung untuk di kancah kompetisi yang padat ini gitu. Jadi mungkin masih ada 1-2 orang pemain yang masih bermikiran amatiran gitu. Saya sendiri nggak bisa berpikiran begitu gitu loh. Jadi mungkin orang menilai saya kenapa aja setelah di Persibaya waktu itu namanya juga agak tenggelam gitu kan. Ya saya sendiri juga menilai, saya sudah berusaha maksimal ya untuk mengangkat prestasi saya, apalagi sandang pemain termali. Bagi saya bukan merupakan beban, cuman merupakan tantangan buat saya. Ini saya harus saya pertahankan prestasi saya. Cuman begitu saya masih di Persibaya, ternyata saya sekali lagi bukan mengecilkan sumber daya manusia yang dulu ya. Cuman kenyataannya itu tidak sebaik sekarang gitu loh. Mungkin sekarang mungkin dengan masuknya Kairil, mereka itu mungkin bisa dibilang masih agak mujur gitu ya. Karena sumber daya manusianya sekarang itu lebih bagus. Ada Carlos, ada Jackson, ada Tino, ada Houston gitu loh. Mungkin seandainya Eri ataupun Kairil kalau masuk di tahun lalu mungkin saya kira sedikit banyak mereka juga mengalami masalah gitu loh. Buat penampilan mereka sendiri.